di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini teman-teman, Pandu Gaming dan Pak Unat akan melanjutkan episode pembuatan waterpark terbesar di dunia. Kita akan membuat waterpark di atas pulau pribadi kita sendiri teman-teman. Look at this coy. Wow, ini sangat besar banget. Tapi sebelum itu, Pandu Gaming ngedance dulu ya. Dan jangan lupa teman-teman, like video kali ini sekarang juga hingga menyentuh angka 10.000 like lebih. Dan jangan lupa untuk di subscribe karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Oke, di episode sebelumnya Pandu Gaming udah jengkel dengan Pak Unat ya. Kenapa Pak Unat main di area ini, Pak? Pak Unat jadi nggak main sama Pandu Gaming di episode sebelumnya, teman-teman. Sebel banget ya. Oke, kalau gitu, Pak, di sini udah ada updatean-updatean terbaru. Sini Pak Unat, Pak Unat kan belum lihat nih. Ayo buruan-buruan. Pandu Gaming telah membeli prosotan dan kapal feri. Itu dia kapal ferinya, teman-teman. Wow, sangat-sangat besar banget. Ayo kita main prosotan dulu. Pak Unat kan belum. Nah, Pak Unat warna merah, Pandu Gaming warna biru ya. 1 2 3 let's go. Kita meluncur. Wow! Sangat seru kan Pak Unat? Pak Unat seneng banget tuh teman-teman. Ayo Pak Unat lagi-lagi sekali lagi. Let's go. Ini dia, kita meluncur lagi. Iha! Ayolah, kok nggak meluncur kocak. Bentar lupa Pandu Gaming coba dulu. Nah, ini dia, awas kocak. Ditabrak dong. Oke, Pak Unat, sekarang kita akan mengendarai kapal feri dan di sini juga udah ada jet ski-nya, Pak. Keren banget. Kasih ini dulu, sini dulu Pak Unat. Ayo sini naik kapal feri dulu dong. Kita udah jadi sultan nih, teman-teman ya. Udah ada kapal feri pribadi gitu kan. Oke, Pak Unat, silakan duduk ya. Sekarang kita jalan. Let's go. Ayo jalan, jalanlah. Ya ampun, gak bisa jalan juga, teman-teman. Dari episode 1 sampai sekarang udah episode 2. Ini kapal feri kagak mau jalan, kocak. Udah, Pak Unat. Ini kapal ferinya soalnya gak bisa jalan, Pak Unat. Pandu Gaming juga gak tahu. Oh, di sini ada wastafel juga, teman-teman ya. Wow, ternyata di dalam kapal feri ada wastafelnya, cuy. Keren juga ya. Oke, ayo Pak Unat, kita keluar. Dan kita akan coba pergi ke tempat yang kedua di bagian atasnya, teman-teman ya. Ayo naik-naik. Nah, ini dia. Ya ampun, Pak Unat, apa yang terjadi, kocak? Malah kejepit tuh. Oh, enggak, Pak Unat. Bisa tembus ya, Pak Unat. Jangan-jangan adalah jin, teman-teman ya. Oke, gimana caranya? Oh, bisa dong. Pak Unat ngeprank Pandu Gaming tuh tadi. Kirain kejepit kayak gini, teman-teman. Ayo, Pak Unat, sini, Pak Unat. Ada jet ski juga dong. Buruan, kocak. Nah, ini dia jet skinya. Wow, keren gak, Pak Unat? Keren gak tuh? Kita balapan ya, Pak Unat. Kita muterin satu pulau itu, baru balik lagi kemari ya. Jangan dulu, kocak. Pak Unat gak bisa membawa jet skinya, teman-teman. Jangan ditabrak. Oke, sekarang kita mulai jalan, Pak Unat. Let's go. Kita akan coba mutari satu pulau ini. Ayo, Pak Unat. Ya, Pak Unat udah ketinggalan lagi, teman-teman. Ayo kejar Pandu Gaming jika bisa, Pak. Putarin satu pulau, Pak Unat ya. Jangan curang, kocak. Ya ampun, Pak Unat udah curang aja ya, teman-teman. Muternya muternya jangan lewat situ dong. Nanti bisa tabrakan kita. Hampir aja Pandu Gaming dan Pak Unat tabrakan. Ya ampun, ngejar-ngejar. Pak Unat ngejar Pandu Gaming, teman-teman. Kabur. Ini apa-apaan sih? Mau balapan atau main kejar-kejaran, Pak? Coba dikatakan dengan benar gitu kan. Oke, sekarang kita akan masuk jalan. Bisa. Bisa dong. Tapi berhenti, berhenti. Stop. Ayo stop, stop. Sampai di sini. Oke, ini dia. Pandu Gaming udah turun, teman-teman. Pak Unat di mana deh? Ya ampun, udah dong, Pak Unat. Udah, Pak Unat. Tuh, lihat, teman-teman. Kacau banget. Ya, hati-hati, Pak. Ini bisa jalan sendiri soalnya. Kita harus berhentiin dulu dengan benar, teman-teman. Kita pencet kontrol mungkin. Oke, cara berhentinya gimana nih, teman-teman? Ayo berhenti, berhenti. Nggak mau berhenti, Pak. Gimana caranya nih, kocak? Nah, kayaknya udah deh. Jangan digerakin lagi, Pak. Tuh, masih geter-geter, teman-teman. Masih menyala kayaknya ya. Oke, dan ini dia. Pandu Gaming akan membeli jalan untuk pesawatnya, teman-teman. Ya, boom. Dan di sini ada pesawat. Boom. Wow, ada pesawat dong. Pak Unat, Pandu Gaming jadi pilotnya, Pak. Turun, Pak Unat. Nah, Pandu Gaming akan coba jadi pilotnya. Gimana cara duduknya nih? Kok kagak bisa? Minggir dong, kocak. Jangan di situ, Pak Unat Gaming. Pandu Gaming akan naik dulu. Gimana caranya? Kok kagak bisa, teman-teman? Bentar dulu dah. Pandu Gaming akan coba naik lewat sini. Kayaknya oke. Okay. Kagak bisa juga ini. Kayak mana ceritanya? Jangan dulu, Pak Unat. Ganggu banget dah, Pak Unat ini. Oke, nggak bisa didudukin, teman-teman. Nggak bisa dikendalikan ternyata pesawatnya. Ya, menyebalkan banget.
banget ya. Ayo banget lihat-lihat dulu, mungkin aja di sini ada tombol atau gimana agar pesawatnya bisa terbang, teman-teman. Seharusnya kan pesawatnya bisa terbang nih. Dan di sini ada airport building, kita akan coba beli. Nah, di sini nanti jika ada yang udah sampai, para turis-turis luar negeri, mereka akan turun lewat sini, teman-teman. Dan di sini ada Mets Tower, kita akan beli. Oke, itu dia Mets Tower-nya, teman-teman. Dan ya, kenapa Pandu Gaming nggak bisa mengendarai pesawat ini? Sebel banget, seharusnya kan bisa kocek. Ini kayak mana caranya, teman-teman? Dan di sini ada security fence. Oke, kita akan beli, teman-teman. Tembok jaring-jaring seperti ini ya. Dan kita juga beli yang ini. Oke, ini udah bagian pinggir-pinggirnya. Dan di situ kayaknya udah nggak ada yang kita beli lagi. Ayo panas, sekarang kita akan coba beli prosotannya nih. Jadi kita akan bangun di area sana, teman-teman, di Gunung Batu ini. Ini pasti akan menjadi prosotan yang sangat-sangat tinggi. Di sini ada pohon, kita beli dulu pohonnya. Di sini ada pet atau jalannya lagi. Ayo Paunet, malah ketinggalan tuh panas. Naik sini, bukan di situ soalnya panas. Di sini ada water slide place, kita akan beli. Wow, ini akan besar banget. Apakah kalian udah siap? Like video kali ini sekarang juga, dan jangan lupa untuk di subscribe. Let's go, kita langsung beli area ini. Dan di sini ada wood slide. Oke, kita akan beli. Oh, ini adalah pagarnya, teman-teman. Dan di sini ada red slide. Siap-siap, Onet. Kita akan menaiki. Wow, prosotannya, teman-teman. Here we go. Wow, seru banget. Ayo, Pak Onet. Ayo, Pak Onet. Tuh, nyangkut-nyangkut, Pak Onet, teman-teman. Dan berikutnya di sini ada yang gratis, kita akan coba beli gratis, teman-teman. Pandu Game butuh banget yang gratis nih. Ayo Pandu, duduk Pandu, duduk. Silakan. 1 2 3 meluncur. Yiha! Asik banget peluncurannya. Ayo nah sekarang kita bisa lewat di area sini, teman-teman ya. Tinggal lompat-lompat doang nih. Jadi kita nggak perlu mutar lewat situ. Soalnya jauh banget ya. Ayo Ponet, naik lagi Ponetku. Siap-siap ya. 1 2 3 go. Ini dia. Wow, keren banget. Tapi kayaknya bahaya ya, soalnya nabrak tembok, teman-teman. Auto benjol-benjol. Dan berikutnya di sini ada green slide, kita akan coba beli. Oke, ini apa bedanya dengan yang sebelah? Oh, ada bedanya, yaitu warnanya doang. Oke, pada game yang akan coba meluncur. Ini dia, here we go. Tut. Malah terputar-putar gitu kan. Oke, padat, ayo padat, kita coba naik lagi. Soalnya di bagian atas ada yang bisa kita beli, teman-teman. Contohnya kita akan membeli wood slide. Oke, ini dia. Dan di sini ada biggest slide, kita akan beli. Wow, warna kuning, dan ini lebih tinggi lagi. Bentar lu, tunggu Pandu Gaming. Ayo meluncur, kocak Pauna. Dan ditinggal Pandu Gaming sendirian. Wow, ini dia. Meluncur, yiha. Pauna ngapain deh, malah jalan. Itu kan prosotan, kocak. Ayo padat, kita naik lagi, Pak. Yang menjengkelkan di game ini adalah kita nggak bisa lari, teman-teman. Mana jalannya jauh banget lagi. Di sini ada roof bagian atasnya, teman-teman. Dan di sini ada deck chairs. Oke, tempat duduk. Widih, tempat santuy, coy. Santuy dulu, Pak. Melihat pemandangan. Dan di area sana adalah matahari terbitnya, teman-teman. Oh my, mau melihat sunset di pagi hari. Ayo pada sini. Kita akan coba beli apa lagi nih? Hot tub. Ini dia hot tub. Oh, tempat pemandian air panas, bisa diwarnain nggak? Nah, ini bisa kayaknya, bisa mewarnai kan? Ayolah diwarnain. Gak bisa kayaknya. Ini warna merah bisa, tapi gak bisa dipencet, kocak. Yang lainnya yang kuning gak bisa, warna merah tapi gak berwarna juga gitu kan? Percuma, teman-teman. Di sini ada torch atau obor, ada rock cave. Oke, kita akan membeli di bagian mana tuh? Di bagian situ kan, teman-teman? Oke, pada game bingung juga. Di sini ada pohon. Pohon yang tumbuh di atas batu, teman-teman ya. Magic banget dia. Kayaknya ini pohon plastik deh, Paunet. Atau jangan pohon berhantu, Pak. Serem banget gitu kan. Mandi di tempat air panas. Di situ ada kuntilanak gitu kan. Serem juga dah. Di sini ada hot tub. Oke, kita beli. Ada hot tub lagi, banyak banget. Oke, di sini ada obor, kita beli lagi. Main di air panas ditemani dengan hantu-hantu di atas pohon, teman-teman. Oke, di area sini prosotannya udah, teman-teman. Di sini juga udah. Dan kayaknya pada game akan langsung beli helikopter deh. Soalnya di sini ada helikopternya gitu, teman-teman. Oke, pada kita turun menggunakan prosotannya. Let's go. 1 2 3 meluncur. Iya, boom. Widih, pada game langsung sampai di sini dong, gak menyentuh air, teman-teman. Nah, area helikopternya ada di atas sana ya. Ayo buruan Paunet, ayo lari, udah capek ya, nggak encok Paunet.
Gak kelelahan, masih semangat teman-teman ya. Soalnya kita akan kaya nih, akan jadi miliarder setelah ini teman-teman. Oke, sekarang Mario Gaming akan coba beli observator. Ada di area sini, dan di sini ada observator lagi, kita beli lagi. Dan di sini ada observator yang ketiga, kita beli lagi teman-teman. Dan di sini ada helipad. Boom! Ini dia teman-teman, area helikopternya. Dan helikopternya di mana, kocak? Gimana cara belinya, ponen? Helikopter! Di mana helikopternya? Kok nggak ada ya? Helikopternya di mana? Bayangkan, Mario Gaming ingin beli helikopter nih. Ponen ngapain manjat-manjat, Pak? Di atas ini ada apa? Ada teropong nggak, teman-teman? Oh iya, ada teropong. Oh, pemancar cahaya, teman-teman. Sepertinya helikopternya sedang digunakan, teman-teman. Ya, tuh, lihat. Ponen seneng banget, tuh. Manggil-manggil helikopter, teman-teman. Helikopter! Helikopter! Ayo, Ponen, kita turun lagi. Dan Mario Gaming akan beli apa lagi ya di area sini sudah? Oh iya, area Ninja Warrior-nya teman-teman, atau wahana bermain di atas laut nih. Mario Gaming nggak tahu nyebutnya apa, tapi pokoknya banyak banget balon-balon raksasanya teman-teman. Oke, sekarang kita akan beli. Di sini ada diving board. Oh iya, Mario Gaming lupa beli ini teman-teman. Dan berikutnya, bentar dulu, jangan nyemplung dulu di air dong. Kita akan beli di area situ nanti teman-teman. Nah, ini dia inflatable, kita akan beli. Wow, area Ninja Warrior gitu teman-teman ya. Di sini ada inflatable, ya itulah pokoknya. Kita beli lagi. Boom, ini dia. Ayo Panet parkour dulu, Pak. Yap, lompat. Hati-hati jatuh, kita dorong dia. Dorong Panet, rasakan ini Panet. Nah, sini kau. Ya, susah banget. Yap. Ya, kita berdua jatuh dong, kocak. Ayo Panet, sini Panet. Kita akan beli lagi yang ini. Oke. Jadi dari sini kita akan lompat, teman-teman. Ya, nggak sampai dong. Kita coba dulu. Yap, oke, nggak sampai, Pak. Kejauhan kayaknya. Ayo Panet, bantu dorong dulu Panet. Kita akan coba geser, teman-teman ya. Bisa digeser nggak nih? Iya, Panet jangan di situ dong. Pandu Gaming kan di sini, kocak. Ponet mendorong kemari, Pandu Gaming dorong ke sana gitu kan. Jadi susah, nggak ada gunanya teman-teman. Ayo Ponet dorong. Iya nggak bisa kayaknya. Berat banget dah. Oke, kita akan coba beli di sini lagi yang ini. Nah, ini area parkurnya. Poing. Oke, kita telah membelinya. Dan di sini ada inflatable selection. Oh, ini jalannya berputar. Hati-hati Ponet, jatuh kocak. Gak gitu cara mainnya dong. Kita nggak boleh kena air, Pak. Di sini ada jalan lagi, kita beli lagi. Dan di sini kita beli lagi. Boom, ini dia. Kita lompat parkour, poing, kita beli lagi. Dan di sini ada jalur lagi, ada jalur naik ke atas. Oke, dan ini ada tangga ke atas. Oh, kita akan lompat nih sepertinya. Lompat poing. Ya, boom, yeay. Pandu Gaming menang. Seperti itu permainannya, Pak. Ayo Pandu, sini. Di sini ada floaties. Oke, ini adalah pelampung-pelampung gitu, teman-teman. Dan di sini ada aqua bar, teman-teman. Wow, ada bar di atas laut dong. Keren banget nih cuy. Wow, minuman-minumannya mana, Pak? Pandu Gaming butuh susu Ultra Milk, Coca-Cola gitu kan, Just Juice. Mana nih, Pandu? Kok kagak ada, kocak? Ya ampun. Dan di atas itu ada tulisan barnya. Oke, di sebelah sini sudah Pawnet. Dan oh, di area sana belum kita beli tuh teman-teman. Nah, di area ini belum kita beli nih teman-teman. Di sini ada meja, ada tos atau board. Oke, hanya itu dong. Oh, di situ ada lagi meja yang belum kita beli rupanya. Ayo Pawnet, kita beli. Oh, bukan meja, ini adalah obor lagi. Dan ya, kita berhasil menyelesaikan Waterpark Tycoon. Wow, keren banget, luar biasa teman-teman. Ada perosotan yang tinggi di sini, ada pesawat di sana, ada area Ninja Warrior, ada bar dua, yang ini satu dan ini satu teman-teman ya, di atas laut cuy. Dan di sana juga ada kapal feri pribadi kita. Siapa yang ingin menyewanya, komentar di bawah. Dan di situ ada Pawnet yang menggunakan jet skinnya teman-teman ya. Jangan dulu Pawnet, kocak. Dan di sana juga ada tempat helikopternya. Wow, benar-benar sangat-sangat lengkap. Jangan ditinggal jet skinnya, Pak. Jet skinnya jalan sendiri tuh. Jalan sendiri jet skinnya, kocak. Ya ampun, Pawnet, kau telah menghilangkan jet skinnya Pandu Gaming. Dipecat kau sebagai manajer di area sini ya. Pawnet gak mau teman-teman. Udah gak ada pekerjaan lagi Pawnet ya. Dan ya teman-teman, Pandu Gaming udah menyelesaikan semuanya. Dan mungkin episode berikutnya kita akan main bareng di sini, gimana? Kalian setuju nggak? Pawnet setuju juga nggak Pawnet? Komentar di bawah. Pawnet seneng banget teman-teman. Oke, bagi kalian yang pengen main bareng dengan Pandu Gaming, silahkan kalian komen di bawah ID Roblox kalian. Di episode berikutnya kita akan main bareng di waterpark pribadinya Pandu Gaming. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye bye.